Jumpa lagi bareng saya Suradipa. Nah, kali ini saya akan membuat satu video yang akan membahas tentang balik lagi ke salah satu gitaris rock, Paul Gilbert. Ya, ini atas permintaan dari salah seorang sahabat kita, user Love Story, ya, ID-nya begitu. Beli next Paul Gilbert, gitaris favorit saya. Oke, terima kasih buat user Love Story untuk request-nya. Bicara tentang Paul Gilbert, sejujurnya aja bahwa di era-era awal saya kuliah dulu, Paul Gilbert menjadi salah satu gitaris favorit saya ya. Pada saat Paul Gilbert bersama Mr. Big tentunya ya. Dan kebetulan di era saya emang banyak sekali waktu itu video-video ya yang dikemas dalam format waktu itu apa ya, VHS kalau nggak salah. Video lesson dari Paul Gilbert, Joe Satriani waktu itu bermunculan di era itu. Oke, kita langsung masuk ke topik pembahasan bicara tentang Paul Gilbert. Apa aja yang menarik untuk dibahas tentunya itu. Sebenarnya banyak banget kalau ngomongin tentang Paul Gilbert, tapi ada beberapa poin yang mungkin saya coba highlight gitu ya. Satu di antaranya ya, yang ingin saya bahas adalah tentang sekuen pengulangan motif. Khususnya salah satu scale yang emang sering banget digunakan oleh Paul Gilbert adalah blues scale. Contohnya misalnya pada saat di intro tadi, di awal video saya memainkan, pada saat di lagu Alive and Kicking intronya, itu Paul Gilbert memainkan. Ya, jika kita urai satu persatu nada-nadanya, ini akan menjadi G minor blues ya. Blues scale-nya dulu. Lalu kemudian seringkali Paul Gilbert menggunakan sekuen pengulangan motif yang sama di beberapa lick-nya. Contoh pada saat ini di lagu apa saya lupa. Ini di Alive and Kicking juga kalau nggak salah. Ini sekuen di blues scale yang digunakan. Dia menggunakan E blues minor scale. Ya, lalu kemudian itu tadi descendingnya ya pada saat salah satu part Alive and Kicking. Kemudian ascendingnya juga dimainkan di situ. Hanya saja di sini Paul Gilbert memainkan menambahkan chromatic approach. Jadi ada nada-nada yang menjadi chromatic yang dibuat oleh Paul Gilbert. Yang pada dasarnya bahwa materialnya adalah gitu ya, materi basicnya adalah blues scale. Oke, itu. Lalu kemudian ada beberapa hal yang menarik juga bicara tentang Paul Gilbert. Memang Paul Gilbert menggunakan teknik picking itu yang kan alternate picking. Jadi selalu memainkan khas dari gaya gitaris rock lah ya. Mainkan pick itu selalu up, down, up, down, up, down, up, down. Itu menjadi lebih tegas. Misalnya kalau mainnya di A minor berarti. Hubungannya dengan hal tadi adalah bahwa kecenderungan Paul Gilbert sering menggunakan sekuen. Salah satu di video lessonnya dulu yang sering saya latih adalah ini salah satu licknya yang sangat menarik untuk bisa dicoba oleh teman-teman. Jadi memainkan misalnya di A pentatonic minor. Oke, saya coba matikan delay-nya dulu ya. Ini salah satu lick-nya Paul Gilbert yang sering banget digunakan. Jadi dia memainkan teknik skipping, loncat senar. Dari A pentatonic minor ini. Ya, misalnya contohnya seperti ini. Ya, ini pattern-nya. Secara shape bentuk dari A pentatonic minor teman-teman pastinya udah tahu kan. Nah, jadi dibuatlah satu pattern contoh seperti ini.
dilanjutkan ke senar berikutnya. Jadi misalnya kalau digabung, itu variasi aja bending. Ya, jadi sekuen itu sangat sering muncul di klik yang memang Paul Gilbert buat. Contoh misalnya seperti latihan yang berikutnya. Nah itu bisa teman-teman variasikan sendiri ya, bisa coba dieksplor juga. Nah ini salah satu lagi yang saya katakan Paul Gilbert sering banget memainkan teknik sekuen. Misalnya kita main di A mayor, lalu dilanjut ke nada berikutnya. Dilanjut lagi. Ini salah satu pattern yang sering dimainkan oleh Paul Gilbert. Terjadinya motif yang sama yang diulang, itu maksud saya. Penekanannya ke situ. Jadi emang Paul Gilbert sering banget menggunakan metode itu, penggunaan sekuen ya. Skill yang sering digunakan oleh Paul Gilbert adalah satu pentatonik, baik itu minor atau mayor ya. Lalu kemudian mayor scale juga digunakan di kondisi tertentu. Terus kemudian blues scale, itu favorit banget yang karena sering digunakan oleh Paul Gilbert. Lalu teknik yang digunakan untuk picking adalah alternate up down up down up down, agar memang secara aksen yang kita dengar memang tegas banget apa yang dimainkan oleh Paul Gilbert. Lalu sekuen ya, pengulangan motif yang sama. Jadi saya lebih mencoba memberikan pemahaman ke teman-teman, enggak harus juga main seperti apa yang dimainkan oleh Paul Gilbert, tapi paling tidak bahwa itu yang kita bisa ambil ya, amati, tiru, modifikasi, baik itu licknya ataupun itu metodenya atau apapun itu. Segitu dulu ya untuk bicara tentang Paul Gilbert. Harapan saya tentunya ada sesuatu yang bisa dipetik dari video ini dan bermanfaat buat teman-teman. Dan sebelum mengakhiri video saya, buat kalian yang baru pertama kali menonton video saya atau baru pertama kali masuk ke channel ini, silakan subscribe aja dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video terbaru saya. Oke teman-teman, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.